Pratama Arhan absen bela timnas Indonesia di leg pertama final Piala AFF 2020. Ini kata Shin Tae-yong. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Tim Nasional Indonesia tidak diperkuat Pratama Arhan di leg pertama final Piala AFF 2020. Hal itu menjadi masalah tersendiri untuk pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di final Piala AFF 2020. Skuad Garuda melaju ke laga pemungkas usai menyingkirkan Singapura dengan agregat 5-3. Sementara itu, Thailand melangkah ke partai puncak berkat kemenangan agregat 2-0 atas Vietnam. Shin Tae-yong pun menilai absennya Arhan merupakan kehilangan besar bagi timnya. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu merupakan sosok andalan di posisi fullback kiri. Pastinya sedikit tidak baik karena fullback kiri kami tidak bisa main, yaitu Arhan Pratama. Kami tidak bisa memainkan permainan yang diinginkan oleh saya, kata Shin Tae-yong pada jumpa pers virtual Selasa 28 Desember 2021. Lebih lanjut, Shin Tae-yong berjanji akan mengatasi masalah absennya Arhan. Menurutnya sudah menjadi tugas pelatih untuk mencari jalan keluar atas setiap permasalahan yang menimpa tim. Memang banyak sekali yang terjadi karena ini berformat turnamen. Akan tetapi, sebagai pelatih saya harus bisa menyelesaikan ini dengan baik, kata Shin Tae-yong. Pertandingan final Piala AFF sendiri akan digelar di Stadion Nasional Singapura. Leg pertama pada Rabu 28 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan leg kedua 3 hari kemudian, yaitu hari Sabtu 1 Januari 2022 dengan waktu dan tempat yang sama. Itu merupakan informasi terkini Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.